Basuki Cahaya Purnama alias Ahok mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Persero. Pengunduran diri Ahok tersebut sudah disampaikan melalui surat memorandum yang telah ditandatanganinya pada Jumat, 2 Februari 2024. Dalam memorandumnya, Ahok pun memerintahkan Sekretaris Dewan Komisaris agar mengirimkan pengunduran dirinya dan laporan pertanggungjawaban sebagai Komisaris Utama PT Pertamina kepada Menteri BUMN dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ahok pun saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Sementara itu, melalui unggahannya di media sosial Instagram pribadinya, Ahok mengunggah dirinya telah memegang surat bukti tanda terima pengunduran dirinya. Dengan demikian, Ahok menegaskan bahwa dirinya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Ibu juga tidak tugaskan untuk ikut kampanye. Itu aja sih. Tapi calon pribadi, Pak. Kalau mau sih mau ikut kampanye.